kita panjangkan rasa syukur lebih-lebih lagi di bulan Ramadan ini, insya-Allah. Okey, kita teruskan perkongsian hari ini. Ini berkaitan dengan kolaborasi yang dilakukan oleh Pulang Movie dan juga Post Malaysia, kad hologram 3D, dan kali ini dibawakan bersama-sama dengan Pulang Movie yang bakal menantikan anda pada Julai nanti 2018. Jadi untuk itu, saya bersama dengan Marini Ramlan di sebelah saya ini, pengurus besar unit inovasi dan pengedaran Primework Studios. How are you? Hello. Hi. Okay. Dan juga di sebelah sana, Syamsuddin Harun, Ketua MEL Commercial Post Malaysia. Assalamualaikum. Salam Ramadan. Okay. Kita bercerita tentang kolaborasi yang dilakukan ni, Post Malaysia dan juga Pulang Movie. Right. Bagaimana, Marini, boleh ceritakan pertemuan, siapa yang jumpa siapa dulu? Macam mana ceritanya kolaborasi ini boleh dilakukan? Actually, before kita pergi situ, kita kena ceritakan kenapa kita buat this collaboration. Okay, kan. And then kenapa kita buat this collaboration adalah tentang movie The Pulang ni. So, kalau okay, boleh, I ceritakan sikit pasal Pulang sikit? Boleh. Okay. Saya pasti penonton Malaysia hari ini nak dengar sebab kita dah lebih kurang sebulan juga bercerita tentang pantun Pulang setiap pagi. Yes. Setiap pagi. Dan tinggalah masanya untuk kita release movie Pulang ni, yang akan datang Julai, 26 Julai. Tapi Pulang ni adalah cerita sebab tentang Osman, seorang nelayan daripada Melaka yang tiba-tiba satu hari dia terasa nak jadi seorang kelasi untuk mengembara seluruh dunia, mengharapkan untuk mendapatkan kekayaan, you know. Sementara isteri dia menunggu kepulangan dia selama 61 tahun. Cik Tom. Cik Tom. So dalam pengembaraan dia tak ada cara untuk berkomunikasi. Okay. Dan Cik Tom ni pun tak berapa tahu nak baca dengan tulis tak surat. Tulis. So dalam movie tu Osman akan mengirimkan postcard kembali kepada Cik Tom. Dan itulah ada satu perjalanan dan itu menginspirasikan kami untuk bekerjasama dengan Post Malaysia. Okay. Dan bila Post Malaysia kita pergi kepada Post Malaysia, mereka katakan dia orang ada this VR cards, hologram cards yang kita boleh collaborate dengan mereka. So they have this a packet of cards macam ni, VR hologram cards. Dan itu kita ada postcard edisi khas dari Pulang, limited edition, yang menggambarkan pelamaran Osman dengan Cik Tom. Ah, ini masa sebelum dia berlayar, sebelum jadi kelasi lagi. Yes. Ini masa dia jadi cuma nelayan di biasa-biasa saja. Yes. Pada waktu ni. Okey, kalau anda dah baca dan juga dah beli novel Pulang, anda akan tahu di mana last postcard yang diterima oleh Cik Tom. Tapi itu kita tak boleh nak review. Tak boleh. Oh my god, no. Sangat-sangat istimewa sebab sekarang baru saya tahu bagaimana kolaborasi ini boleh terjalin. Okey, Cik Samsul. Yes. Kita bercerita tentang kad hologram 3D ni. Boleh kongsi dahulu sebelum kolaborasi dijalinkan oleh Pulang ni, Post Malaysia mengadakan sesuatu yang sangat berteknologi. Dikongsikan. Okey, terima kasih. Sebenarnya Post Malaysia sentiasa kita nak mengembalikan sebenarnya memori. Kalau dulu kita tahu bahawa kad raya ini menjadi satu wadah penting dalam berkomunikasi dan juga membangkitkan memori. So bila kita tengok pada tahun sejak kebelakangan ini bahawa teknologi akan datang dan orang jarang menghantar kad raya. Jadi kita kena fikir satu idea bagaimana kita nak encourage people to still sending the cards and everything. So that's why this year apa yang kita buat adalah kita keluarkan kad hologram 3D Pulang, 3D raya, yang mana kita akan nampak di sini bagaimana combination between physical dan juga teknologi kita kabungkan sekali. Okey, itu dia. Apa kata kalau sekarang kita tengok demo? Boleh. Kita takut tak cukup masa, jom kita tengok demo. Ini antara demo yang boleh dilakukan. Mungkin sambil-sambil itu, Cik Samsul boleh katakan step pertama yang kita perlu lakukan. Sebenarnya untuk kita memo ni, kita kena download dalam App Store dan juga Google Play. Okay. Dalam situ kita ada bagi dalam card set ni kita dah beritahu apa bagaimana step yang perlu dibuat download. Dan dalam step juga kita akan bekalkan juga dengan hologram hologram plastik ni, supaya kita akan dapat lihat bagaimana hologram ini berfungsi. Okey. Jadi ia letakkan di atas kita akan letakkan screen. Di atas ini skrin dan kita akan dapat, kita harap dapat lihat. Okey, ini antara saya kena. Wah.
So ini kita itu background music ni daripada aplikasi. Aplikasi sendiri. Okey. So selain daripada kita menggunakan kad, kita akan dapat melihat animasi tersebut bersama dengan audio dan juga videonya sekali. Jadi untuk filem pulang akan ada scene yang kita dapat saksikan. Alah, yang tu tak sempat nak buat, Tapi yang kita boleh buat dalam aplikasi tu, kita ada clip yang eksklusif daripada pulang. Rainy Shah ada dalam tu. Lepas tu kita ada trailer-trailer dalam pulang. So ada eksklusif. Kita perlu perlahankan audio. Okay, terima kasih. Oh, sekali lagi Marini. So dalam aplikasi, sebab kita tak sempat nak letak dalam visual, tapi Post Malaysia boleh, dalam aplikasi Post Malaysia, kita boleh download dan tengok satu clip, The Making of Pulang, yang very exclusive. Oh. Tak ada orang lain tengok, tapi you kena beli this postcard untuk tengok. So, di sebalik tabir. Yes, jadi exclusive. Yang dihostkan oleh Remy Isha. Lepas tu kita ada trailer-trailer pulang. Dia ada trailer pulang dekat sini. So, maksudnya bila kita klik dekat sini, trailer pulang dekat sini. Bermaksud trailer-trailer pulang, lebih daripada satu trailer akan ada dalam... Yes, tiga-tiga trailer yang telah kita sebarkannya online. So, this is trailer pulang juga. Ada dalam... aplikasi. Sorry. Don't show the exclusive clip. Okey, maknanya sesiapa yang dah beli paket ini dan juga anda perlu muat turun aplikasi ini, anda akan dapat saksikan filem pulang. Dan juga ini akan habis sepanjang Aidilfitri selepas berlangsungnya pulang di Pawagam. Kad Hari Raya kita akan jual sepanjang sambutan Hari Raya, dan selalunya kalau kita sebut Hari Raya, kita ada sebulan selepas Hari Raya sekalipun. Masih lagi. Jadi masih lagi itu beraya. Jadi maksudnya kita akan teruskan penjualan, dan untuk rakyat Malaysia kita boleh dapatkan kad-kad raya ini di 400 pejabat pos terpilih seluruh Malaysia. Dan selain itu juga kita ada juga mempromosikannya melalui secara pembelian online, iaitu easymall.com. Okey, itu dia. Kalau anda betul-betul nak saksikan, ini satu generasi baru. Kita kena mengikut peredaran zaman, kan? Betul. Kalau kata old school sangat nak bagi kad raya ni, inilah kad hologram 3D, dan anda boleh dapatkan edisi yang terbaru pulang. Yes. Okey. Jadi untuk itu, mari ni sebenarnya saya tak nak lepaskan awak daripada studio Malaysia hari ini sebelum awak bacakan pantun pulang. Okay. Hari ini kita nak dengar Marini sendiri bacakan pantun pulang petikan daripada Cik Tom. Okey, maafkanlah saya. Sudah minta maaf dulu. Silakan. Okey. Ni Cik Tom, Jun. Okey. Cik Tom, Jun 1951. Burung putih terbang melayang. Terbang berkawan di laut dalam. Tidur tak lena, makan tak kenyang, rindu meracau siang dan malam. Wah. Ini dia ada Cik Tom yang dulu-dulu di British style sikit. Ada lagi satu. Ada lagi satu. Cik Tom August 1952. Memang right? You want me to read this? Okay. Cik Marini Tom, August 1952. Cik Tom August 1952. Hari mendung, langit kelam. Garang terbang, si burung helang. Rasa gelisah siang dan malam, menanti berita, menunggu pulang. Wah, better. Thank you. Kedua. Oh my God, thank you. Terima kasih banyak-banyak. Sampai itu dari buku pulang, right? Ya, yes, ini setiap bab dalam novel pulang tu akan ada petikan-petikan daripada Cik Tom Osman dan juga Ahmad. Terima kasih banyak-banyak Cik Syamsuddin Harun, Ketua Commercial Post Malaysia, dan juga Marini Ramlan, selaku pengurus besar unit inovasi dan juga pengedaran Primark Studios. Okey, kita harapkan yang terbaik untuk filem pulang dan juga kolaborasi ini. Terima kasih.